Welcome to channel 44 Eddie Pilliang. Assalamualaikum. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ini hari HUT PGRI yang keberapa? Ke-77, Pak. Nah, sekarang apa kira-kira sarannya untuk teman-temannya, untuk guru? Sarannya itu tidak berkata kasar kepada guru dan mengucapkan selamat dan membuat tugas yang disuruh guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Aidil. Aidil, sekarang ini HUT PGRI yang keberapa? 77. 77. Kira-kira apa saja saran atau nasihatnya kepada kawan-kawannya? Tidak boleh cabut, tidak boleh nakal-nakal. Ya, semoga cita-cita Aidil sampai dan sukses ya. Oke. Yes. SMP 2 Baso. Oke. Okay. Orang sukses. Yes. Orang sukses. Yes. Orang gagal. No. Orang gagal. No. Hello, Miss Emily. Thank you very much. Happy Teachers Day. Hello, nice to meet you. Happy Teacher Day. Thanks very much for your appreciate to your car. Yeah? Yeah. I am grateful to be your student. Thanks. Thank you for your challenge to be my best and instilling in my passion for learning. Happy Teacher Day, Mr. Eddie. Your student di Paramadani. Thank you. Ya. Ah, oke. Okay. 3. Selamat Hari Guru, Bu, yang ke-77. Jangan lupa doai kami ya, Bu. Terima kasih anak ibu. Semoga anak-anak ibu berhasil dan bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi dan dapat berguna bagi nusa bangsa dan agama serta keluarga. Pak Safri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safri mungkin pensiun bulan Desember ya. Nah, kira-kira apa saja pesannya untuk Hari Guru? Karena besok ini Pak Safri pensiun. Pertama di Hari Guru yang mulia ini, di Hari Guru yang ke-77 pada HUT PGRI yang ke-77, kami mengucapkan selamat kepada para guru. Mudah-mudahan kita sebagai umat Muslim yang dianjurkan oleh Rasulullah
Salah satu amal kita yang tidak akan pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik kita selama ini, terutama saya yang telah mengabdi selama lebih kurang 37 tahun dan terhitung tepatnya 1 Desember tahun 2022 dapat diterima segala amal kita. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan guru yang masih berdinas aktif, teruslah berjuang karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal di sisa-sisa umur, di sisa waktu yang Allah sediakan untuk kita sebagai guru, sebagai pemegang amanah bangsa ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dengan segala tantangan harapan, dengan segala rintangan yang kita lalui demi dalam rangka mewujudkan Indonesia cerdas. Itu aja Pak Safri ya pesannya. Ya. Selamat Hari Guru Pak Safri. Selamat Hari Guru. Semoga menjadi guru-guru yang selalu mencerdas dan mencerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya Saflin SHI MH. Yang pertama tentu mengucapkan selamat Hari Guru atau PGRI yang ke-77 dengan bakti guru dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam memajukan negeri ini. Ini tidak bisa dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena jasa guru tidak terhingga. Guru yang memberikan pencerahan, memberikan kemajuan, pendidikan dan karakter terhadap anak bangsa. Karena itu kami merasa bangga melihat bagaimana guru-guru dalam menyampaikan didikannya kepada peserta didik dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tentu anak-anak akan menjadi baik di masa-masa yang akan datang. Astagfirullahaladzim, kami pribadi dan sebagai anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-77. Jayalah guru, dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.